Selamat datang kembali di RIC Style. Jadi kali ini kita akan belajar tentang PC atau personal komputer. Personal komputer adalah istilah komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Personal komputer sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah papan induk atau tempat dipasangnya komponen lain seperti prosesor dan RAM. Prosesor merupakan pusat pemrosesan data yang ada di komputer dan diberi fan heatsink untuk menjaga suhu tetap stabil. RAM, random access memory, adalah tempat penyimpanan sementara sebelum data diproses ke prosesor. Berikutnya ada hard disk, merupakan tempat penyimpanan data yang ada di komputer. CD-ROM. CD-ROM adalah komponen yang berfungsi sebagai pembaca data yang ada di piringan kaset. Floppy disk. Floppy disk merupakan komponen yang berfungsi membaca data yang ada di disket. Berikutnya ada power supply. Sesuai namanya, power supply berfungsi sebagai pemberi arus listrik ke semua komponen. VGA card, komponen yang berfungsi menghasilkan data berupa gambar dan ditampilkan di monitor. Sound card. Sound card merupakan komponen yang berfungsi menghasilkan data berupa suara dan dikeluarkan di speaker. LAN card, komponen yang berfungsi sebagai penerima dan pengirim jaringan. Casing merupakan komponen tempat terpasangnya semua komponen komputer. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe ya, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih.